tergantung sama dia, dalam arti aku lebih percaya dia dibandingkan diriku sendiri. Kayaknya apapun yang menurut dia bagus gitu, oh ya udah ya ya, maksudnya dalam arti kalau dalam pekerjaan gitu. Nah sekarang kan apa-apanya aku sendiri. Sekarang pekerjaan-pekerjaan laki-laki juga aku kerjain sendiri, kayak mungkin bisa aja nyuruh orang, cuma kan kita harus tahu sebagai kayak kendaraan, terus juga ada apa-apa kerusakan sama rumah, aku jadi harus ngecek sendiri gitu. Terus kayak biasa diurusin kerjaan, sekarang kan dia juga udah aku istirahatkan dalam pekerjaan gitu. Jadi banyak adaptasi, dan memang sekarang aku harus benar-benar menentukan aja, menentukan arah aku, menata lagi kehidupan, menata lagi kerjaan. Walaupun ya jujur aja kan perempuan pasti gak enak ya kalau misalnya harus bercerai, dalam arti gini, menyandang status itu gak enak gitu, maksudnya aduh gagal gitu, gak enak gitu. Tapi ya ini bukan one prestasi lah kalau perceraian itu, kalau misalnya dianggap masih bisa membuat hidup lebih baik, kenapa enggak. Aku gak pernah menyesal dengan apa yang sudah aku ambil. Aku menikah sama dia juga bukan sesuatu kesalahan, bukan suatu penyesalan, enggak.